lagi dengan saya Rismansa. Kali ini saya berada di dekat West House sebelah barat stasiun Ciamis, dan saya akan mengabadikan kereta api Argo Wilis yang akan berjalan langsung di stasiun Ciamis. Hunting kali ini masih tetap ditemani oleh Kang Insan dan juga Rajan. Saksikan saja videonya dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke kawan, sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan dilintas langsung di stasiun Ciamis. Kebetulan ini spotnya spot menikung, spot yang bagus untuk hunting kereta api. Arah ke sana merupakan menuju arah ke Tasikmalaya, dan sebaliknya ke arah sana adalah stasiun Ciamis dan menuju ke arah Banjar. Oke, kita tunggu kereta api Argo Wilis akan melintas sesaat lagi. Ya, pintu perlintasan di daerah Gayam sudah terdengar, artinya kereta api Argo Wilis akan segera melintas. Dan menurut informasi, lokomotifnya menggunakan livery ketupat. Tapi saya belum tahu ketupat yang berwarna hijau atau yang berwarna coklat. Ya, S35 sudah terdengar. Sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan melintas di tikungan ini dan akan berjalan langsung di stasiun Ciamis. Ya, semakin mendekat keretanya. S35 semakin terdengar jelas. Iya, menggunakan livery ketupat warna hijau ya. Argo Wilis akan melintas langsung di stasiun Ciamis. Satu aman rangkaian dan meliuk dengan elegannya dan berjalan langsung di stasiun Ciamis. Demikian video kali ini dan terima kasih yang sudah menyaksikan video hunting kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.